Halo, saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 1, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Di bagian pertama, lecture 3 ini, kita sudah mendiskusikan mengenai utility maximization, di mana utilitas maksimum ketika kombinasi barang yang kita konsumsi memenuhi kondisi, yaitu MRS, sama dengan rasio harga. Nah, videonya sendiri bisa Anda lihat di deskripsi lecture kali ini ya. Nah, di bagian kedua ini kita akan menunjukkan bahwa problem maksimisasi utilitas ini pada dasarnya adalah analog atau sama dengan problem minimisasi expenditure. Nah, bedanya ada di fungsi tujuan dan juga fungsi batasannya. Nah, kalau di dalam maksimasi utilitas kita tulis tujuan dan batasan di sini, maka tujuannya adalah utilitas yang maksimum, sementara batasannya adalah budget constraint atau income. Sementara kalau minimum expenditure, maka fungsi tujuannya adalah expenditure yang minimum, sementara batasannya adalah tingkat utilitas tertentu, gitu ya. Nah, dari proses minimisasi expenditure ini, nanti kita bisa mengetahui expenditure yang paling minimum untuk mencapai tingkat utilitas tertentu. Dan ini bisa kita tuliskan seperti ini nih ya, minimum kita bisa mendapatkan minimum expenditure. Sama dengan fungsi dari harga dan juga utilitas ya. Nah, minimum expenditure ini yang nanti kita sebut juga sebagai expenditure function. Oke, jadi ini adalah expenditure function, yaitu pendapatan yang paling minimum untuk mencapai tingkat utilitas tertentu. Nah, solusi dari expenditure function ini adalah kombinasi dari barang, misalnya barang X dan Y. Kalau utilitas kita hanya terdiri dari dua barang, X dan Y yang optimum, yang tergantung pada harga dan juga utilitas. Ya. Dan ini nanti kita sebut sebagai Hixian demand function. Nah, nanti Anda bisa membandingkan karena di bagian pertama kita sudah menderivasi Marshallian demand function. Nah, hari ini kita akan menderivasi Hixian demand function ya. Jadi di sini kita dapat Marshallian. Anda nanti bisa membandingkan keduanya. Mari kita lihat bagaimana proses minimisasi expenditure ini dengan batasan utilitas bisa kita lakukan. Nah, lagi-lagi kita asumsikan bahwa individu itu hanya mengkonsumsi dua macam barang ya. Jadi konsumsinya hanya konsumsi barang X dan barang Y. Dengan demikian, pengeluarannya hanya digunakan untuk mengkonsumsi dua barang ini. Kita bisa tuliskan E sama dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang X ditambah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang Y. Dalam hal ini sama, kita meng, dengan sebelumnya kita mengasumsikan bahwa individu itu menghabiskan semua uang yang dia miliki. Nah, batasan yang kita miliki adalah sekarang utilitasnya, yaitu utilitas level tertentu
Dan di sini bisa kita tuliskan sebagai U bar yang tentu dipengaruhi hanya oleh konsumsi dua barang X dan Y. Nah, sekarang kita sudah memiliki fungsi tujuan, yaitu expenditure, meminimumkan expenditure, dan kita juga sudah punya fungsi batasan, yaitu fungsi utilitas pada tingkat tertentu. Dengan demikian, kita bisa menulis tujuan dari problem minimisasi, yaitu meminimumkan expenditure, dengan batasan utilitas yang mau kita capai, yaitu U bar. Nah, seperti biasa, proses minimisasi dengan constraint, kita akan menggunakan Lagrange. Nah, Lagrange-nya adalah Px kali X, Py kali Y, ditambah dengan multiplier, dikalikan dengan constraint-nya. Setelah menuliskan fungsi Lagrange, kita bisa menemukan first order conditions. First order condition yang pertama adalah turunan dari Lagrange terhadap X, dan kita mendapatkan Px dikurangi dengan lambda dikali dengan delta U per delta X sama dengan Px dikurangi lambda UX sama dengan 0. Dengan demikian, bisa kita tuliskan lambda sama dengan Px dibagi dengan UX. Yang kedua adalah turunan dari Lagrange terhadap Y, dan ini bisa kita tuliskan Y dikurangi lambda delta U per delta Y sama dengan Py dikurangi lambda UY sama dengan 0. Dengan demikian, lambda sama dengan Py dikurangi UY. FOC yang terakhir adalah turunan Lagrange terhadap multipliernya, delta Lagrange, delta multiplier sama dengan U bar dikurangi dengan tingkat fungsi utilitas sama dengan 0. Nah, seperti biasa, seperti dalam kasus utility maximization, kita bisa gunakan dua FOC yang pertama untuk menemukan solusi dari masalah minimisasi ini, sama dengan berarti Px per Ux sama dengan Py plus Uy ini berarti sama dengan, bisa kita tuliskan sebagai Ux Uy sama dengan Px per Py, Py gitu ya. Nah, lagi-lagi ini adalah MRS ya. Jadi yang kita temukan adalah sama ya dalam proses maksimisasi utilitas maupun minimisasi expenditure, kita mendapatkan kondisi yang sama. Saya bisa tunjukkan di atas ketika saya memulai kelas ini bahwa MRS sama dengan rasio harga, saya tuliskan di atas. Dan ini saya peroleh dari proses maksimisasi utilitas ya. Dan ketika saya melakukan proses minimisasi expenditure, ternyata saya mendapatkan
kondisi yang sama yang bisa meminimumkan expenditure saya, yaitu kondisi ketika MRS sama dengan rasio dari harga. Nah, kalau di dalam fungsi dalam konteks maksimisasi utilitas, kita bisa dari kondisi ini solusinya adalah Marshallian demand functions. Nah, kalau ini nanti kita akan mendapatkan solusi dan solusinya adalah berupa Hicksian demand function. Saya agak salah nih ya, harusnya ini adalah nomor 5. 5, 6, 7. Jadi solusinya adalah nanti 8. Kita akan mendapatkan Hicksian demand function yang bisa saya tuliskan dengan X compensated sama dengan X, tetapi sekarang adalah fungsi dari PX, PY, utilitas, dan juga Y compensated dari Hicksian demand function, yaitu Y fungsi dari PX, PY, dan juga utilitas. Nah, ini yang kita sebut sebagai Hicksian demand function. Nah, memang karena kita menggunakan fungsi utilitas yang masih generik, kita tidak bisa mendapatkan bentuk spesifik dari fungsi permintaan Hicksiannya, baik untuk X dan Y. Seperti biasa yang saya sarankan, Anda bisa mencobanya dengan fungsi yang lebih spesifik, fungsi Cobb-Douglas utilitasnya, misalnya X, alpha, Y, beta. Dengan menggunakan fungsi yang spesifik seperti ini, Anda akan bisa menurunkan fungsi permintaan Hicksian dan juga fungsi permintaan Marshallian. Demikian bagian kedua dari kuliah Utility Maximizations, Choice, dan Demand. Di bagian ketiga nanti saya akan menunjukkan bagaimana melakukan derivasi Marshallian dengan demand function dengan fungsi yang spesifik, yaitu fungsi Cobb-Douglas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali.